guys, opa Korea banget, damage Ravatar saat keluar negeri bikin gagal fokus. OOTD-nya semua branded. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Anak sulung dari pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang selalu menarik perhatian. Sudah tampan, terkenal dan kaya raya, Ravatar kerap dijuluki sebagai anak artis yang kalahkan kepopuleran kedua orang tuanya. Berwajah opa-opa Korea, di image Ravatar saat jalan-jalan ke luar negeri lagi-lagi bikin bucin para auntie-auntie online. Gayanya yang kece bak superstar, OOTD Ravatar juga kerap branded dan mahal. Diketahui, baru-baru ini Ravatar diajak mama dan papanya untuk ikut dalam perjalanan bisnis sekaligus liburan ke Italia dan Paris. Selalu bikin salvok, intip yuk gaya-gaya OOTD Pak Opa Korea Ravatar Malik Ahmad, harga-harga outfitnya bikin gemeter. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys.